Ya, selamat siang. Karena direkamnya siang. Kembali bersama Bang Kanare. Kali ini Bang Kanare mau mengunboxing sebuah HT yang nantinya mau dirubah menjadi rig, ditambahkan booster. Yuk, ini punya orang ya. Mau di sebelum dibongkar kita unboxing isinya apa aja ini. Mumpung masih hangat belum dibongkar. Ini dia Wireway itu VFV3288S ya, langsung aja ya. Ini dari samping Wireway, ini Wireway, ini yang VHF ya. Ini ada dari CV Atlantic seperti biasa dari Wireway. Ini ada postelnya ya, terikat postel biasanya. Kalau yang resmi masuk ke Indonesia resmi biasanya ada itu. Tapi kalau yang murah-murah biasanya kan nggak ada, karena tidak resmi masuknya. Tuh, bawa feng pun ada yang resmi, itu ada izin postel ya. Lalu ini ada buku panduan seperti biasa, kata garansi yang kosong. Oke. Dapat earphone. Ini nampakannya ada charger, mangkok, kepala ya. Kepala ini mangkok. Masih di plastik semua. Bentar, ini pecah. Masih di plastik semua. Itu kelihatan 12 volt 8,4 volt inputnya 12, outputnya 8,4, 400 sampai 400 mA, hampir setengah ampere ya. Ini antena, antena saya taruh dulu. Nah, ini main unit Wireway dua ya, yang ini ya. Frekuensinya berapa? Masih diisolasi nih. Oke. Ini HT peka ya, walaupun HT Cina tapi peka. Frekuensinya itu kelihatan 136, 174, masih mulus. Output power 5 watt Atlantic ya. Oke, sampingkan ini ada baterai, masih di plastik juga ya. Baterainya berapa? 7,4 volt ya, baterainya 7,4 volt dan ini backlit, nanti taruh di sini. Oke, nah kita taruh lagi, kita satukan, kita nyalakan ya, kita mencoba untuk apa namanya, taruh di mana tadi ya, bentar. Kita nyalakan. Seperti biasa, sebelum HT apapun HT-nya itu kalau mau dinyalakan dipasang batunya. Seperti biasa, antena itu harus dipasang dulu ya, berbahaya nanti finalnya bisa mati ya. Nah, ini kita pasang ya batunya. Sudah. Ini penampakannya seperti ini. Kita nyalakan. Tuh. Oh. Kita cek frekuensinya apa ada yang pick. 1, 4, 1, 2, 5, 0. Tidak mengurangi rasa hormat saya mendengarkan acaya apa amat. Sepi. Ada kebetulan saya punya satu lagi nih. Ya. Tapi menggunakan sudah pakai PNC. Yaitu sama aja sih. Kita samakan. 1, 4, 4, 0, 0, 0. Kita pencet ya.
kita cek. Dicoba, dicoba. Satunya. Iya. Dicoba, dicoba. Nah. Dicoba, dicoba. Nah, itu ya. Sama ya. Oke. Nih. Tuh, lambangannya. 1 4 0 0 1 4 0 0 plus plus minus. Ini sepi. Ini dari belakang penampilannya. Dari samping ada speaker, ada mic. Lalu ini adalah rotary. Tuh. Buat frekuensi. Ini volume sambil tombol on off saya matikan. Saya putar, nyala. Power off. Sini ada PTT. Nah, itu. Terus ini ada tombol mount dan apa itu? Buat alarm ya. Gitu tampilannya. Nanti ini mau dibuat apa? Rig ya. Ditambahi booster 30 watt. Gitu ya lah. Jilid 2 yang kemarin, video yang kemarin yang sudah WRW dikasih mode rig itu sudah selesai. Nanti ini baru dibongkar lagi. Oke, itu dulu video dari Bang Kanare. Ditunggu video ngoprek-ngoprek selanjutnya, bongkar-bongkar selanjutnya dari Bang Kanare. Terima kasih. Semoga dijauhkan dari COVID. Dan teman-teman para penonton juga diberi kesehatan, dihindarkan dari penyakit COVID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.